Skor Bengkoang. Ya, dengan rekan media. Ya, masih waktu 3 menit ya. Dibuka Kepulauan Rio, Jalan HMI Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di TMPP Palembang, Jalan Mayor Memet Satwa Mulia, Nomor 360, Kota Palembang, Kantor Pengawasan. Terima kasih, saya memang jawaban kami sudah. Kami akan mencoba untuk menjawab bersama bersama untuk melakukan eksepsi. Pada intinya kan susunan daripada dakwaan itu kan sesuai dengan unsur-unsur pasal 12 di. Padahal kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori di situ. Ya, tentunya itu nanti menjadi materi yang akan menjadi permohonan maka pengajuan bantahan atau pengeksepsi. Artinya secara formil dakwaan jaksa tidak jelas atau seperti apa? Ya kabur atau ada tidak jelas, intinya tidak jelas. Sehingga kami akan mencoba nanti di kecepatan satu seminggu ke depan mengajukan beberapa penyampaian eksepsi yang intinya sampai dakwaan jaksa. Ya, artinya tidak sampai 50 miliar sekian? Gitu. Bukan yang dinilai, bukan yang dinilai uangnya. Ya karena mungkin nilai uangnya kan terdapat beberapa bukti, tapi sumber daripada keuangan itu yang akan menjadi diperlu mendapat kejelasan sumber Pak, daripada keuangan. Perbuatan yang dilakukan oleh klien Anda itu kan secara sendiri atau apakah ada pihak lain yang mungkin ada setoran atau apa? Itu kan didakwakan ya. Ada setoran, ada penerimaan dan sendiri ya, ya. Dari beberapa pihak yang tadi sudah disusun secara runtut ya. Karena secara utuh sehingga bisa dihitung juga jumlahnya.